siap mental gitu. Tapi kan sekarang uang kan krusnya semakin tinggi tuh, Mbak. Iya. Malah sebenarnya saat lihat krus uang semakin meninggi itu kan sebenarnya takut harga barang di Indonesia kan berarti semakin mahal. Semakin mahal. Iya. Betul. Makanya apalagi bencana di mana-mana nih, kayak hasil panen kan gagal total. Oh, gitu. Betul 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 betul, sama kamu kayak gitu, betul. Nah, benar nih, Mang. Jadi lebih berhati-hati gitu, iya. Ya. Awalnya sama nggak tahu, jadi yo megang duit ki waya ke foya-foya, iya, terus hati-hati gitu loh. Lebih hati-hati gitu. Iya, bagus bagus. Makanya kalau saya kan suami orang Ponorogo, di sana mayoritas kan petani. Nggih. Yeah. Saya ngomong ya yang uang simpanan itu lebih baik kalau panenan yang tahun depan ini kita belikan gabah aja. Sudah siap-siap dari sekarang ya. Lah kau napa, Ana? Kalau kan udah tahu rencananya kalau pulang ini mau jual gabah aja gitu loh, jual beli gabah nanti dijual lagi di selepan. Nah, ada hasilnya sedikit kan lumayan nih. Terus nomor gitu. Nomornya majikan atau nomormu yang ditulis? Tulis di sini. Oh, majikan aja ya. Tulis di sini. Jadi ntar majikan makan telepon. Sama yang pertama kali lihat YouTube itu gimana caranya kok bisa kecantol YouTube-ku? Iya, iya, lihat-lihat ini kok tiba-tiba ada nama jenengan tuh, terus saya subscribe. Nah, dari subscribe itu kan banyak yang keluar-keluar dulu gitu loh. Oh, oke, okay. Terus yang paling mengenang di hati di mana, yang mana punya sampean? Menurut sampean? Ya, banyak ceritanya kayak utang-utang itu loh ya. Yang utang-utang itu? Iya, saya juga terus utang, tapi alhamdulillah nih utang sendiri, pakai sendiri, bayar sendiri. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi gak pedih ya? Iya, jadi pelajaran kan ya. Jangan sampai gitu loh. Berarti kan sebenarnya bukan nyebar aib ya, sebenarnya kan bagus iya. Juga. Bagus juga untuk itu. Diri kan ngalami sendiri gitu loh. Harus hati-hati. Jangan sampai tertipu. Sama teman sendiri. Iya, berteman pun juga gitu, nggak sembarang orang kan ya. Iya. Bukannya pilih-pilih. Oh, bukan. Teman nggak usah berpilih, tapi iya. Tapi hati-hati itu aja, Ma. Sejak kapan sama ngikutin di YouTube itu? Kayaknya tahun ini nih. Sejak awal tahun ini lah. Awal tahun ini. Berarti udah banyak yang dilihat ya. Iya, ke tahun ini udah banyak yang dilihat. Until kapan ini? Berarti tanggal 8 bulan 12 tahun ini. Lah iya lah kok yo untung sama ini iso iya. Kenal aku gitu loh. Daripada pergi ke sana itu jauh gitu ya, jamnya mis Yumlong sana lho. Lah sampean? Iya, males pergi ke sana. Sampean rumahnya di sini? Saya Jumban sini sing musu dong. Oh. Sekarang. Oh, kakak jamu kau enggak, Mbak? Ada. Ini kan yang ngejeng cucunya, jadi alamat rumahnya itu ikut cucunya itu. Oh, makanya. Udah tulisannya apa ki? Di. Iki lantai anu ki, Mbak? Tanah luas gitu loh, Mas. Alamatnya kok lucu. Itu nggak bisa dikirimi surat yang itu. Lele terus? Yang pakai yang alamat ini. Oh, nah, pakai yang alamat ini? Iya, pakai yang ini. Berarti nggak bisa alamat itu gitu, nggak bisa. Biasanya masukin di sini ya? Iya. Suratnya yang dulu juga masuk sini? Iya. Sias.
Ya untung kok aku yang masuk kerja hari ini. Ya, sama enggak telepon enggak apa ya? Enggak. Karena saya ngerti Miss Yuni kan hari Jumat libur ya. Pinter wes, bukan rahasia lagi ya liburku ya wesan. Oh, lagi malah Yunlongnya ya, Mbak ya? Iya. Ntar suratnya jatuhnya di sini ya? Iya. Nah, di situ kan ada pembantunya dua. Oh, Suki ya? Ya, dikira Suki itu ya orang Suki sini nih ya kayak gini. Ake utangnya. Betul. Ya, buktinya utang Mbak ini, utang Mbak saya ini loh kan sebagai mertuanya. Nah, utang 200 berapa miliar lah begitu. Kalau Bang Indung 3 miliar lebih itu loh berapa ini Pak Man apa itu ya? Iya itu. Nah, dicecer 5.000, 10.000 tiap bulan. Entah kapan habisnya. Sing. Sing mon rut. Oh, yip. Untung aku kecek gelem lah, jeli apa gelem ya, iya. Tak tanyain. Hah? Ya, gelem pun ya harus bayar lebih. Nah, itu lo kebanyakan ya. Sama agent saya pun ya harus bayar lebih ya, Mbak Yuni mesti gratis-gratis. No way, sembarang gratis. Mata suhu sih ngake. Allah sing bales ya. Ya Allah, gak mau ngiliki ada duit-duit aneh. Kan sebenarnya kan spend buang waktunya kita. Iya. Tapi kenapa aku selalu bilang ya, aku akan membantu selagi aku mau. Iya, benar. Ibaratnya selagi kita masih ada nyawa, kita menanam kebaikan. Betul. Kan yang menolak kita sendiri gitu. Betul. Jadi ya wes aku mencoba. Sebenarnya ini kan bukan job saya. Apakah saya dapat uang dari semua ini? Kan ya enggak. Iya. Okay, I have to. Ini aku yakin dah gak ada orang yang mau membantu aktivitas pagi CI isu-isu wis diganti uang dan visa. Baru buka pintu. Pintu aja belum dibuka. Continue. Jadi wes aktivitasnya isu-isu wes. Ya maaf ya wes. Ini semuanya kamu bawa pulang soalnya abis ini cuma tablet mau dong. Terus apa lagi? Paspor dan biodata kita bikin foto. Oke, paspor. Jadi ini caranya extend visa secara online. Sebenarnya cepat gampang tapi ya itu buang waktu agak lama. Sporting letter. Oh, sporting letter mana sporting letternya? Jadi ini
sporting letter. Ya untung wis diisi kabeh, Mbak. Iya. Ya udah bulan kemarin itu sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang. Kalau pergi sendiri ini buang waktu nih. Iya, tidak kena. Harus antri sekian jam. Perlu ID for series ya lagi. Tanda tangan di sini, Mbak. Duluan, Mbak, iki lo kudu tanda tangan di sini lah, extend secara online. Nah, tanda tangan di sini. Wah, tanda tanganmu kayak mana, Dok? Oh, benar, benar. Terus ini semua kamu bawa pulang semua, Mbak. Terus sebagai buktinya, kita tak screenshot, tak kasih. Malang, 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 cerdas. Oke, tanda tanganmu confirm. Email address kamu kan nggak ada email addressnya ya? Nggak ada. Tak kasih nomorku ya, seandainya itu apa itu? Mereka nggak bisa sudah visanya sudah turun, tak kasih ke emailku atau ke alamatmu. Jadi waktu bayar itu kamu bisa nyari aku di sini, iya. Kemungkinan besar dikirimkan ke aku juga. Oh, 13. Nah, kalau dikirim ke sini kan lebih enak gitu nih. Hah? Malah penaan nih. Iya. Bukan, gak dikirim di aku, lewat email. Jadi jadi itu, pembayaran secara online. Oke. Nah, jadi aku cuma bantu seandainya alamatnya gak tepat atau ada yang kurang. Samen harus datang ke aku, soalnya aku pasti nggak ingat satu-satu ya. Saya kasih nomor telepon saya, Miss, boleh? Iya, masalahnya kan aku nggak ingat. Iya. Masalah aku tuh nggak ingat, takutnya telepon Samen. Iya. Tak kasih tulisan. Ini kudu ciri-ciri kape Yuni. Oke, baru bisa. Oke. Jadi like kamu ditanyain, kamu sudah booking online ya? Iya. Ini semua punyamu. Ini data-datamu. Jadi aku sudah masukin. Ntar aku bantu kamu ini emailku. Jadi aku nggak akan ingat siapa kamu. Gimana caranya ya biar ingat kamu ya. Jadi ini harus disimpan jadiin satu ya. Iya. Terus suratnya ntar dikirim ke alamat majikamu kalau extend ya. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Ini semuanya disimpan. Ojo sampai hilang ini ya, Mbak. Iya. Jadi ini adalah bukti udah apa? Udah bukti masuk deh. Soalnya kan aku gak tahu emailnya majikamu. Jadi ini pakai emailku ya. Ini pakai emailku. Jadi semuanya biar jelas di sini. Terus bayarnya, Saya kasih nomor telepon saya gimana? Oh, terus bayarnya sama bayar.